Ibrahim Basya ini merupakan keluarga Usroh Alawiyah, ya, yang dinisbatkan kepada Muhammad Ali Basya. Jadi Muhammad Ali Basya itu punya 3 anak, ya. Salah satunya ada Ibrahim Basya, ada Tusun, ada Muhammad. Nah, kalau teman-teman pernah ke Atabah, maka lihat patungnya. Nah, ini adalah makamnya beliau di sini. Nah, beliau ini merupakan bapak dari siapa? Khidawi Ismail Pasha. Ya, jadi ini adalah anaknya Muhammad Ali Pasha. Khidawi Ismail Pasha adalah cucunya Muhammad Ali Pasha. Nah, di masa-masa inilah banyak hidup ulama-ulama tajdid atau tanwir, ya, ulama-ulama nahdoh, yang mana nanti salah satunya adalah Syarifah Tohtawi yang nanti diceritakan. Intinya di masa ini adalah pertemuan antara dunia timur dengan dunia barat. Ya, ketika itu umat Islam itu sangat kaget gitu. Ketika datang Perancis, tiba-tiba ternyata orang barat ini lebih maju dari kita. Mereka sudah banyak menemukan senjata-senjata yang umat Islam tidak pernah tahu sebelumnya, seperti bunduk segala macam. Ya. Nah, dari sini masanya Muhammad Ali, kemudian Ibrahim Pasha, Ismail Pasha ini merupakan asimilasi budaya antara dunia timur, ya kan, turos timur dengan turos barat, seperti itu. Ya, gitu aja sih. Udah, terima kasih banyak.